Assalamualaikum sahabat inspiratif. Ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melepas pipa yang telah merekat kuat dan tersambung dengan songket. Ini saya memerlukan songketnya. Pipanya dipotong terlebih dahulu. Ini pipa lama ya sahabat, sedikit agak keras. Ini menandakan pipa lamanya sangat berkualitas, tebal. Pipa sudah terpotong. Sekarang akan kita rebus. Didihkan terlebih dahulu airnya. Tunggu sampai mendidih ya sahabat. Setelah mendidih, masukkan satu persatu pipa yang akan kita lepaskan. Ini sepertinya sudah bisa lah sahabat. Sekarang kita mulai melepaskan pipa sambungan ini dengan obeng negatif ya sahabat, obeng minus. Pipanya agak sedikit keras. Lemnya seperti sangat menyatu ya sahabat. Mungkin disebabkan karena sudah terlalu lama. Sekarang kita tarik menggunakan tangan sahabat, putar dan tarik. Ternyata berhasil juga sahabat. Ini diameternya sudah tidak simetris lagi ya sahabat. Sekarang kita rendam kembali agar diameternya simetris kembali. Setelah melakukan perendaman, kita cek apakah diameternya simetris kembali atau kembali dalam keadaan normal ya sahabat. Ternyata simetris dan normal kembali setelah kita melakukan perendaman. Oke. Kemudian yang berikutnya ya sahabat, kita akan coba lepaskan akan kita ganti obeng yang lebih kecil ya sahabat. Kelihatannya masih keras ya sahabat.
direndam kembali ya sahabat. Kita coba lagi. Ternyata terlepas juga sahabat, namun diameternya agak sedikit benggang. Kita normalkan dengan cara seperti biasa, kita rendam kembali. Ini nanti setelah kita melakukan perendaman akan normal kembali diameter yang tadinya reyang atau tidak simetris akan kembali menjadi sempurna bulatannya. Kita lihat sahabat, ini ternyata diameternya sudah kembali normal, kembali simetris. Sekian dulu, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.